Mantan anak didik Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, telah memberikan sinyal akan bertahan di Santiago Bernabeu. Hal itu ditunjukkan CR City usai mencetak gol ke gawang Malaga Kamis dini hari kemarin. Spekulasi klub mana yang akan dibela musim depan oleh Cristiano Ronaldo tampaknya mulai terjawab. Penyerang Real Madrid itu memberikan sinyal jika dirinya akan bertahan. Hal itu ia tunjukkan ketika CR7 melakukan selebrasi gol ke-200-nya bagi Los Blancos kala menghadapi Malaga Kamis dini hari kemarin. Ronaldo yang mencetak gol lewat tendangan bebas langsung berlari ke arah supporter El Real sembari berteriak, "Yo aqui, yo aqui." Yang dapat diartikan, "Saya di sini, saya di sini." Entah apa maksud tujuan pemain asal Portugal itu mengatakan demikian ke hadapan pendukung El Real. Namun setidaknya hal tersebut dinilai sebagai penegasan sikap Ronaldo bahwa dirinya cukup bahagia bersama Los Merengues. Apalagi hanya satu jam setelah pengumuman pengunduran Alex Ferguson dari jabatan manajer Manchester United, spekulasi terkait drama kembalinya Ronaldo ke Old Trafford tiba-tiba merebak. Ditambah kabar CEO The Red Devils David Gill telah menuju Spanyol untuk bertemu dengan agen striker 28 tahun tersebut Jorge Mendes untuk memulangkan mantan flamboyan di Theater of Dreams. Akan tetapi jika yang dilakukan Ronaldo itu benar, maka siap-siap MU hanya bisa gigit jari.